Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan-akan yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantikan, mari kita sama-sama kembali belajar tentang madu kan. Tentu kita sama-sama tahu ya, kalau madu itu punya khasiat yang sangat banyak dan sudah terbukti, baik secara ilmiah maupun empiris. Nah, salah satu penggunaan empiris madu itu terkadang digunakan untuk mencegah dan mengatasi berbagai macam keluhan alergi ya kan. Kita bacakan saja teksnya. Sesuatu yang bisa menyebabkan alergi misalnya adalah makanan yang dikonsumsi. Udara panas, udara dingin, debu, patogen penyebab penyakit. Penyebab tersebut ketika menyerang tubuh, tubuh meresponnya dengan mengeluarkan histamin. Nah, proses inilah yang disebut alergi. Alergi biasa dikatakan sebagai proses pelepasan histamin karena interaksi antigen dan antibodi. Sebagai tanda atau gejala alergi terlihat dengan munculnya bercak-bercak merah pada kulit, gatal, dan terkadang disertai demam. Demikian jelas Warisno dan Dahana 2012. Konsumsi sesendok madu murni setiap hari berkhasiat mencegah dan mengobati alergi. Hal tersebut misalnya telah dibuktikan oleh Dr. William Peterson, spesialis penyakit alergi di Universitas Iowa Amerika Serikat, yang telah melakukan pengobatan terhadap 22.000 pasien alergi dengan madu. Demikian penjelasan Hamad 2009. Untuk alergi kulit, ada yang menyarankan mencampur madu dengan vaselin dan minyak bunga, kemudian dibalurkan pada kulit yang terkena alergi setiap pagi dan sore. Sako 2010. Tentu saja pengobatan alergi dengan madu juga harus disertai dengan menghindari penyebab-penyebab alergi seperti makanan, seperti makan telur dan mangga. Nah, kita sudah sama-sama dengar ya kan bahwa salah satu khasiat madu itu bisa digunakan untuk ikhtiar mencegah dan mengatasi penyakit alergi. Caranya gimana? Caranya bisa dengan cara diminum sesendok madu murni, misalnya pagi 1 sendok, sore 1 sendok. Lalu yang kedua, cara yang kedua itu dengan cara dibalurkan. Nah, di sini dicampur madu dengan vaselin dan minyak bunga. Jadi ambil vaselin, ambil minyak bunga, diaduk, lalu dibalurkan ke kulit yang alergi, lakukan pagi dan sore. Nah, itulah salah satu manfaat madu untuk mencegah dan mengatasi keluhan alergi. Mudah-mudahan bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.